أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم وحده لا شريك له، محمد عبده ورسوله، توجه شهده فإنك منصور. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Kami mohon kerahmatan-Mu ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Syurga yang paling istimewa, ya Allah. Dan masukkanlah kami tanpa dihisab, ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu, kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa. Engkaulah yang maha pengasih. Dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan, ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, al-'aliyyil 'azhim. Amin, amin, rabbana. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia yang dapat hadir di sini. Kota warisan ini, saya rasa kali kedua lah saya datang. 5 tahun lepas ada sekali kawasan mana saya tak cakap. Tuan-tuan, nak jumpa saya ni memang bukan susah lah, mudah. Sebab memang saya mewakafkan diri kepada masyarakat. Tapi ada beberapa syarat ya. Syarat yang pertama yang paling besar sekali, jangan bayar saya. Itu kena patuh. Saya datang sini semata-mata kerana Allah. Yang kedua, orang yang dengar saya bercakap ini juga tak boleh dikenakan sebarang bayaran. Bagi adil kan? Yang bercakap free, yang dengar pun free. Kerana dia nak datang ni, nak menuntut ilmu. Kalau ada sikit. Ya. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, saya ni ada diabetes. Bahasa kampungnya kecil mana kan? Dan ada darah tinggi. Kalau bercakap lama sikit tu, dia kering kau. Jadi saya minta air sikit lah ni, okey lah ni. Setengah tempat tu cakap dah lah free, air pun tak ada. Tu cara-cara sopan nak minta air. Yang keempat, ditakdirkan saya meninggal semasa saya cakap ini, maka menjadi tanggungjawab tuan-tuan untuk menguruskan jenazah saya. Kerana saya bercita-cita nak dibumikan di mana tempat saya meninggal. Walaupun rumah saya dekat di Shah Alam tu, saya nak dibumikan di sinilah kalau meninggal malam ini. Sebab di sini tempat saya menyampaikan ceramah kuliah. Mudah-mudahan diterima Allah sebagai fi sabilillah. Dan saya telah beritahu kepada anak-anak saya dan pada keluarga saya lah. Ayah pergi nanti kalau meninggal nanti tinggalkan tiga perkara saja. Iaitu yang pertamanya ilmu yang bermanfaat. Yang kedua amal jariah. Yang ketiga anak yang soleh dan solehah. Jadi anak-anak ayah jangan risau pasal kubur. Tapi lebih risaukan untuk menjadi anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tua. Dan ditakdirkan ayah ni dikebumikan jauh kan. Sekali-sekala kalau lalu di kawasan tersebut, nak pergi ke kubur untuk pergilah, tak ada masalah. Tetapi kena betulkan niat. Bila kita ziarah kubur ini, yang paling utamanya adalah untuk kita mengingatkan diri kita bahawa pada suatu hari nanti kita juga akan dipanggil oleh Allah SWT. Itu yang paling penting, yang paling utama. Tetapi kita dah terlanjur dekat kubur tu, doakanlah kepada semua sekali, bukan ayah seorang, semua ahli kubur supaya dilepaskan daripada azab kubur dan juga azab api neraka. Jadi senang. Sebab itu biasanya kalau pergi ke mana-mana, isteri saya mengikut. Dia takut saya meninggal. Tapi hari ini dia penat sangat. Sepanjang hari masak untuk buku baru dia syuting. Jadi saya kata kepada dia, tak payahlah, berehat je lah ke rumah dia. Kenapa? Ditakdirkan tak cukup duit nak uruskan jenazah saya, mintalah duit dengan dia. Tapi hari ini tuan-tuan kena tanggung semua. Sebab tak ada. Biasa dia datang, dia ada nak bawa duit itu. Ditakdirkan begitunya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya gunakan slide
Semasa saya pergi ke Brunei, saya berwahi daripada Brunei, dan mereka minta saya cakap tentang ilmu kehidupan di Brunei, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menerima pensyarah ataupun penceramah daripada luar, terutamanya orang Malaysia ni sekarang ini sangat ketat. Yang pertama sekali kena buat working paper, apa benda yang kita nak cakap. Saya kata saya tak akan buat, tak nak panggil saya pun tak apa, tapi saya tak akan buat. Kalau nak juga nak tahu apa benda yang bercakap, saya bagi buku-buku saya. Saya bercakap apa yang ada dalam buku. Jadi saya bagi dua buku. Satu buku ilmu kehidupan, satu lagi buku merenung diri. Dan dia orang tapis benda itu, baca dia kata okey boleh datang. Orang yang nak mengandurkan itu, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, kena interview dengan 8 orang. Kenapa nak jemput saya? Okay. Yang keduanya, kita mendarat saja di Brunei. Saya telah dibawa mengadap Majlis Ugama Islam Brunei. Ditanya beberapa soalan, baru boleh bagi ceramah. Okey, Alhamdulillah saya setuju lah, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan sikit dengan saya tunjukkan gambar ni. Tuan-tuan harap tengok je, hari ni kita nak berpandukan pada style ni. Saya harap tuan-tuan di sana kalau boleh main ke sebelah sini. Tapi macam dalam universiti jugalah, tak kisahlah, tak nak pun tak apa. Ada orang suka duduk depan, ada orang suka duduk belakang. Suruh duduk depan pun dia tak akan duduk. Jadi yang wanita tu saya minta supaya biar nampak, sebab kita akan berpandukan pada gambar ni ya. Ok, gambar ini saya ambil gambar ini di apa, Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi, di bahagian belakang Masjid Nabawi. Untuk orang yang tak kenal saya, saya tinggal di Madinah 3 tahun. Baru balik tahun 4 tak balik sini. Saya bekerja di Universiti Taibah Madinah. Sebelum tu saya kerja dengan UiTM 24 tahun. Lepas dapat offer di Universiti Taibah Madinah, saya berhenti UiTM Sarawak, pergi duduk di Madinah. Jadi gambar ini saya ambil, tuan-tuan dan perempuan, di belakang Masjid Nabawi pada pukul 2 pagi. Tak ada orang. Rupa-rupanya di Masjid Nabawi ini, Masjid Nabawi ini kira tumpuan semua orang kan, satu dunia orang Muslim dengan Masjidil Haram. Tapi ada, tak ada orang. Bila ni? Ada 2 kali setahun. Yang pertama, masa musim haji dah habis, visa umrah tak dikeluarkan lagi. Masa itu kami yang duduk di Madinah ni, Allahu Akbar, seronok, tapi seronok 2 hari je. Hari pertama seronok, maknanya kita datang tu daripada pintu belakang, kita masuk pintu terus pergi depan, kita duduk belakang imam, tak ada masalah. 2 hari pun boleh macam tu, hari ketiga bosan. Pasal apa? Tak ada challenge. Biasa kita duduk ramai-ramai macam itu, tiba-tiba tak ada orang, tak syok. Tapi Alhamdulillah lah ya. Dan tuan-tuan nampak tu yang saya nak tunjukkan di situ, di belakang tu ada tong air ya. Itu tong minuman ya. Siapa haus keluar daripada Masjid Nabawi, dah sudah solat, rasa haus boleh pergi minum. Ataupun baru nak masuk ke Masjid Nabawi, lalu kawasan ini haus tiba-tiba, tengok ke haus boleh minum, tak ada masalah ya. Dan saya tunjuk gambar ini pada hari yang sama, pada waktu selepas waktu zuhur, ada dah orang lepas solat tu ada minum sikit-sikit kat situ ya. Menunjuknya orang tak ada pada masa tersebut. Banyak tu je. Sebab masjid tu kan luas kan. Jadi bila ada 1,000, 2,000, 3,000 pun tak nampak, tak terasa. Tetapi yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan pada hari ini, gambar sebelah kiri tuan-tuan tu ada bangunan kecil tu ya. Nampak? Bangunan kecil ini bila kita batal wuduk, kita pun keluar daripada Masjid Nabawi ini, kita terus jalan pergi ke sana. Straight saja, turun eskalator ataupun turun tangga, kita jalan straight saja, kita akan masuk dalam tempat ambil wuduk ataupun tandas. Siapa yang pernah pergi dapat bayangkan ya. Dan dia ada 2 tingkat. Tingkat 1, tingkat bawah. Kita turun eskalator terus pergi. Orang ramai turun lagi 1 eskalator, pergi lagi. Ada 24 bangunan macam ini. Ada nombor daripada nombor 1 sampai nombor 14, tapi dia 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 14A, 14B. Boleh bayangkan ya, sekejap ya. Jadi bila kita turun saja ke bawah itu, tuan-tuan ibaratkan saya itu berjalan ke belakang macam ini. Di sebelah kanan itu ada pintu, di sebelah kiri ini pun ada pintu. Kalau saya tanya orang balik haji ataupun balik umrah, Ji, tuan haji pernah pergi ambil wuduk ke bawah itu? Pernah, dia kata. Sebelah kanan nak turun itu ada pintu kan? Ada. Apa ada belakang pintu? Tak boleh jawab. Dia tak tahu. Pasal apa dia tak tahu? Sebab tak penting pun. Sebab dia nak pergi ambil wudu, ataupun dia nak pergi ke tandas. Maka kiri dan kanan itu tidak mustahab bagi dia.
Pergilah 10 kali haji sekalipun, 10 kali umrah sekalipun, kalau saya tanya, di belakang pintu tu ada apa? Tak boleh jawab. Tak kira lah dia profesor tu, raja tu, pemaisuri apa ni, ustaz ke, ulama ke, dia takkan tahu. Dia tak ada ilmu belakang pintu tu. Okay? Jadi kalau sesiapa nak pergi umrah nanti, ini pun ada lagi penerbangan akhir belum lagi pergi ni, kalau masuk kat situ, tolonglah buka pintu tu. Balik cerita dengan orang kota warisan, apa dia yang ada di belakang pintu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak bagi keistimewaan kepada tuan-tuan sebab jemput saya berceramah, saya nak buka pintu di sebelah kanan. Boleh saya buka? Ya, kita buka sekejap. Apa yang ada di sebelah kanan? Nampak? Agak-agaknya apa? Parking kereta. Parking kereta ini serupa dengan tandas. Ada tingkat atas, ada tingkat bawah. Dia ada nombor. Ini nombor 11A. Sebelah kiri nanti 10A. Sebelah kanan 12A. Yang bawah 11B. 10B. Apa beza A dengan 11 dengan 10? 11A ini adalah tempat di mana kita boleh parking ini diberi anugerah lah kira-kiranya. Kita bayar setahun sekali je. Saya bayar kat sini. Saya ada parking tu. Dekat Masjid Nabawi tu, saya ada parking saya sendiri. Saya bayar RM1,500 setahun. Kalau nak dapat benda ni susah. Sebab semua orang dah. Untuk penduduk Madinah saja. Macam mana saya dapat, saya tak nak cerita. Panjang cerita. Tapi nak ringkaskan, di sebelah kiri yang 10A, boleh masuk, siapa-siapa boleh masuk, bayar RM1 satu jam. 10 jam, RM10, 24 jam, RM24, maknanya satu hari 24, 10 hari 240, sebulan lebih kurang 720. Setahun 7,200, 10 bulan. Kalau setahun 8,000 lebih. Sedangkan saya bayar 1,500 saja. Itu better dia ya. Dan kenapa ada parking sendiri ini penting? Hari Jumaat, kalau siapa datang solat pukul 1, datang pukul 12, dah tak boleh masuk ke dalam ni. Kena parking nun jauh. Orang yang penduduk Madinah lah. Kalau bulan Ramadan, okay, bulan Ramadan datang lepas pada pukul 5, minta maaf, kereta tak boleh masuk sini. Tetapi saya okey. Datanglah lewat macam mana, datanglah walaupun tolak tengah solat terawih, saya masih lagi boleh masuk ke dalam sebab saya ada pas dia. Ada keistimewaan tersebut. Nah, ini situasi dia. Mananya di bawah Masjid Nabawi itu, atas dan bawah adalah tempat parti. Penting. Okey, ini saya ambil gambar ini sejurus lepas saya solat subuh. Sejurus saya lepas solat subuh, saya kena balik. Saya lepas solat jenazah, saya kena balik sebab saya kerja. Saya bukan buat umrah. Saya bukan buat haji. Tak boleh duduk lama-lama. Kena balik nak, kena nak pergi ke jabat. Cuba kira kereta ada berapa. Tak payah kira. Saya dah kira. Tak sampai 30. Dalam ni muat 220. Tak sampai 30 orang lah. Yang ada parking ini pergi solat di Masjid Nabawi. Benarlah kata Rasulullah SAW 1400 tahun yang lepas, dia kata nak tengok orang itu beriman ataupun munafik, tengok solat subuh dan solat isya berjemaah. Ini di Madinah, bukan di kota warisan. Ini di Madinah, bukan di syarat. Maka jangan heran kalau subuh besok satu sah. Rasulullah tak bohong. Taufik dan hidayah itu bukan kerana bangsa. Kita orang Melayu kat sini pun boleh baik, lebih baik daripada orang Arab itu sendiri. Ini yang saya nak beritahu yang pertama. Okay. Hari yang sama, ambil waktu maghrib. 80% penuh. Maksudnya, puak-puak yang ada parking ini ada dekat Madinah hari itu. Lebih kurang begitulah. Nak cerita, bukan dia outstation. Maghrib, dia okey. Dia mari ramai tu. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini pada hari yang sama. Banyak, saya dah buat test 2-3 kali. Ambil gambar 2-3 kali. Dalam 3 tahun saya duduk di sana, standard dia sama. Subuh masalah. Maknanya saya pun nak pergi solat di 45 masjid pada tahun 2013 di 5 buah negara. Standard dia sama subuh. Satu sah, satu sah setengah. Nak pergi Masjid Negeri Syahlah, satu sah. Balik Brunei pun negara zikir. Satu sah, setengah sah, satu sah setengah subuh. Nah, ini penting untuk kita. Kenapa benda ini penting? Nanti saya akan huraikan nanti. Baik. Kita patah balik. Okey. Tuan-tuan dapat bayangkan saya parking di bawah. Setiap lima waktu nak datang solat ini, saya pun parking kereta.
Siapa naik tangga ataupun naik eskalator, berjalan nak pergi masuk ke dalam Masjid Nabawi, saya akan nampak orang telah habis air. Nampak saja orang Malaysia, terus saya pergi peluk dia. Tiga tahun itulah. Assalamualaikum. Ji. Waalaikumsalam. Jadi dia daripada Malaysia. Malaysia dia kata. Jadi saya minta maaf, Ji. Saya dengan tidak tahu ni. Air ni okey, boleh minum, tak mabuk. Tapi kalau Haji ingat ni air zam-zam, dia bukan air zam-zam. Kalau Haji nak air zam-zam, ambil kat dalam. Dalam tu yang mana ada botol apa ni, dia punya tong-tong-tong tu, semua air zam-zam. Air zam-zam sejuk ada, yang suhu bilik pun ada. Tapi kat sini bukan air zam-zam. Bila dengar saja macam tu, dia pun tengok saya. Dia pun kata, ah, memang saya tahu ni air mineral saja dia nak ambil. Ah, tuan-tuan, hari ni ada satu perangai manusia tak boleh tegur. Kita tegur dia kan, saya tak ada kepentingan apa. Tapi dia rasa macam kalau betul lah dia tak tahu itu air zam-zam, macam dia bodoh. Dia perasaan dia. Kita tak kata, saya faham sangat. Tak kira lah kau dah pergi merata-rata dalam dunia ini, kali pertama datang ke Madinah, tengok orang ambil air, dia pun ikut ambil air, tak patah tanya lagi. Dia duduk ingat semua kat situ air pun susah ni, dah air zam-zam. Dalam hati kita terus berkata, ya Allah, dah kau tahu ni air mineral pasal apa lah kau ambil. Terobat 7,000 km daripada kota warisan ini, naik kapal terobat, duduk berapa hari. Pasal apa lah tak pergi ambil dalam masjid tu, yang baru keluar daripada masjid. Nampak tak cerdik, dah tu lah. Cepat-cepat kena istighfar. Hati kita ini berkata-kata mengutuk orang. Saya lah tu, saya tak mengandung orang. Bila dia kata begitu, jadi tuan-tuan dan perempuan, ini satu kategori manusia lah. Yang kedua, saya akan peluk dia dan saya akan tegur dia. Assalamualaikum, Ji. Daripada Malaysia, Ji Allah, Ji. Minta maaf sangat, nak beritahu ni, Ji. Air ni boleh minum, dia tak mabuk. Tetapi ini bukan air zam-zam, ini air mineral. Kalau Haji nak zam-zam dalam apa ni, dalam masjid tu, dia kata saya beritahu, itu semua air zam-zam. Boleh dah ambil setakat nak botol mineral kecil tu, nak botol besar, tak boleh. Tetapi kalau Haji nak banyak tu, pergi kat pintu nombor 8. Pintu nombor 8 tu selepas waktu asar, boleh beratur, bawalah banyak-banyak kalau boleh bawa. Dia bagi seri. Dia pun terus kata kepada saya, Allah terima kasih Haji beritahu saya, mati-mati saya ingat ni air zam-zam. Banyak dah saya simpan kat bilik nampak balik ke sini. Ini juga tuan-tuan dan perempuan, satu jenis manusia yang percaya saja apa orang cakap. Dia tak kenal apa saya. Sebab itu tuan-tuan dalam WhatsApp ni, dalam grup WhatsApp ni, dalam ni kan macam-macam. Kita baca, okey, seronok. Pup, pas dekat grup lain. Dia dah hantar mereka, tak cek pun hadis tu hadis betul ke, hadis palsu ke, hadis doa itu ke apa. Berapa ramai dia buat tentu kerja tu, pasal dia percaya semua benda yang dia terima. Asal nampak elok, hantar. Ini benda yang berlaku dalam realiti masyarakat kita pada hari ini. Baca sesuatu, percaya. Dengar sesuatu, percaya dulu. Tak ada nak buat sedikit pun pertanyaan. Baik, ada kategori yang ketiga. Sedap nak minum, lepas tu nak ambil air lagi, saya pun peluk dia juga. Saya kata lagi, minta maaf, nak beritahu dia, ini bukan air zam-zam. Kalau pergi ke Masjidil Haram, okay, keliling dia pun ada tong-tong macam ini, tetapi dia tulis zam-zam water, mineral water. Nah, zam-zam tu okey, mineral tak okey. Tapi di Masjid Nabawi ini, keliling dia, seluruh keliling dia itu adalah air mineral biasa saja. Dan nak ambil, ambil di pintu nombor 8, saya beritahu. Dia pun tengok saya, dia pun tengok, dia pun kata-kata. Syukran, terima kasih. Dia pun pergi. Apa maksudnya? Maksudnya dia tak percaya lagi pada saya. Tetapi buat apa nak bergaduh dengan saya? Saya bagi tahu. Bukan benda itu pun dia tak tanya sama saya. Dia kata, pas mana-mana itu tak ada. Tetapi, orang dah bagi maklumat, dia terima. Dia tak percaya. Nanti dia buat, balik dia tanya orang. Mudah ya. Dan kalau tuan-tuan pergi nanti, ini waktu tak sibuk, tak ada. Kalau biasa waktu musim umrah, musim haji ada seorang duduk di sebelah tong sampah tu. Tong sampah dia letak tepi sikit, dia duduk situ, dia pegang mop satu. Dia pegang mop, dia baju hijau. Yang baju hijau ni yang jaga air zam-zam. Jadi dia duduk kat situ, tuan-tuan pergilah, tak pandai tak, yang pandai cakap kan? Tunjuk dekat tong tu, zam-zam. Dia berkata, la, masjid. Ha, kita tahu lah tu zam-zam dalam masjid. Tak perlu pandai bahasa. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Berapa lama nak bagi saya bercakap? Boleh kan? Kalau tuan-tuan rasa nak kena berhenti, kita berhenti. Kita tak kecil hati.
Ini baru saya nak beritahunya, nak dengar ceramah saya, kena jadi orang nombor tiga. Tak boleh jadi orang nombor satu, maknanya kena lapar ke dada ni. Tak boleh jadi orang nombor dua, terima bulat-bulat apa yang saya nak orang berfikir. Allah bagi akal pada kita berfikir, betul tak betul mamak tu cakap. Nanti kadang-kadang akan ada benda yang saya sebut, tuan-tuan akan tu kata, ish, dia ni mengaruh lah ni. Terus buat hukuman pada saya. Tak tunggu sampai habis pun. Terus kata, ih, mamak ni memang tak betul, tak boleh dengar. Tak nak, tunggu dulu, sabar dulu. Kalau tak faham juga, nanti bila habis, jumpa saya, tanya saya, ataupun beritahu lah. Tak ada masalah, ya. Saya tak kisah. Jadi kita nak jadi orang nombor tiga. Orang yang berfikir. Boleh ya? Baiklah, tuan-tuan. Ini saya buat satu garisan, ya. Laluan kehidupan. Kita ni hidup kan, atas dunia ni. Dan yang pertama tu, 19 Mei tahun 64, itu tarikh lahir saya. Itulah bermulanya kehidupan saya di dunia. 1995 tahun 64. Masing-masing yang kita ada kat sini semua ada tarikh lahir. Ya? Ada yang tak ada? Cuma hari ini, malam ni kita ingatkan sejenak bahawa kita ada tarikh lahir. Bila kita tengok tarikh lahir, bermakna kita tahu umur kita. Saya umur 51 tahun. Tuan-tuan semua hari ini, sejenak pada hari ini, masa tengah ceramah ini, tuan-tuan fikir umur tuan-tuan berapa. Pada hari ini. Kemudian saya tulis di situ tahun 2006. Tahun 2006 itu merupakan tahun yang istimewa buat saya. Untuk saya, untuk orang lain saya tak tahu. Masing-masing ada tarikh istimewa dia. Dia ada di tahun istimewa. Tahun berapa? Ha? 61 itu berapa? Bapak meninggal. Maksudnya itu tarikh ingatan. Tahun 61. Dia ada di? Ada tahun berapa? 98. Berapa? 2008 kan? Pergi haji. Okey. Kalau tanya perempuan, tapi pasal saya jauh, dalam surah ni payah nak tanya. Dalam majlis dia biasa-biasa saya tanya. Dia fikir, sudah dia pun jawab. Bila? Tak ada kahwin. Ramai orang dia tak ada kahwin. Saya nanti saya cerita, apa yang istimewanya tahun 2006? Ada orang biasa lah pergi haji, ada orang yang kerana berjaya naik pangkat, jadi profesor misal kata istimewa lah. Jadi, dapat kerja istimewa. Masing-masing ada macam-macam. Tapi nanti kita fikir. 15-19 2015. Apa tu? Hari ni ya. Alhamdulillah kita masih lagi dapat hidup sampai kepada saat ini pada 15-19 tahun 2015. Kalaulah saya meninggal sebelum tarikh ini, tuan-tuan tak akan dapat jumpa saya pun tak akan dapat bagi ceramah. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, 15-19 ini belum lagi habis. Dia akan tamat pada pukul 12 malam nanti. Maka muncullah 16/9/2015 dan 15/9/15 dah tak ada dah. Tak ada apa dah. Itu dah jadi satu perkara yang telah berlaku. Entah-entah tuan-tuan tak sempat untuk menghabiskan 15/9 dan apa bila keluar saja tersebab tunggul kat situ ataupun jatuh tangga kat situ, mati. Contoh orang pergi menunaikan padu haji, tak sempat lagi menunaikan padu haji, tiba-tiba kering jatuh. Tak sempat nak habis. Kita tak tahu ajal kita. Sebab apa? Ajal maut itu dia tidak lewat sesaat, tidak cepat sesaat. Dia akan sampai masanya, bam, terus. Boleh ya? Ujung sekali, saya buat hero ya. Kenapa? Kita menuju ke arah kematian. Bila tak ada mati kita? Tak tahu. Semua orang kata tak tahu. Haji tahu? Tak tahu. Haji tahu? Tak tahu. Hari ini saya nak beritahu, saya tahu bila tarikh mati saya. Nampak? Daripada depan ni kan, bila saya sebut, saya tahu bila tarikh mati saya, masa mati saya, ada orang tu bertunduk sikit. Tunduk sikit tu maknanya dia tak setuju dengan saya. Gila dia kata tahu tarikh mati. Kita belajar daripada kecil lagi, ini perkara lain. Yang hanya tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal maut di tangan Allah. Nah, sebab itu saya kena pergi tunjuk dulu air zam-zam tu. Supaya tuan-tuan sabar dulu, bertenang sekejap. Dengar reasoning saya dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya turun tunjuk tarikh lahir saya 19 Mei 64, bermana umur saya 51 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Ayah saya meninggal umur 58 tahun, mak saya meninggal umur 59 tahun, dua-dua ada kencing manis, ada darah tinggi. Saya ada kencing manis, ada darah tinggi. Ditakdirkan Allah nak ambil nyawa saya mengikut genetik, mengikut bakal, saya ada 7 tahun, 8 tahun lagi. Tak takut ke saya? Saya takut. Tuan-tuan tak takut, terperang pada tuan-tuan. Tetapi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil nyawa saya mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda wafat. 63 Hijrah ke Masehi.
Hijrah masih 60 tahun lebih kurang ya. Ditakdirkan Allah nak ambil nyawa saya mengikut baginda seorang-seorang, saya ada 9 tahun lagi. Tak takut ke saya? Saya takut. Tuan-tuan tak takut? Terpulang pada tuan-tuan. Ini masing-masing punya hal. Tetapi kajian pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu telah buat. Purata kematian bangsa Melayu Nusantara. Nusantara ini maksudnya Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina. Purata 74 tahun. Untuk lebih tepat lagi, wanita 76, lelaki 72. Sebab itu kalau tuan-tuan peka, tuan-tuan tengok di kiri dan kanan, tuan-tuan tengok orang-orang yang berdekatan pasangan suami isteri, kebanyakannya suami mati dulu. Sekali-sekala ada orang wanita mati. Sebab betul lah, ajal maut itu di tangan Allah. Tetapi ada aturan-aturan dia. Betul, kuratanya 74 tahun, tetapi adik saya yang berumur 35 tahun dah meninggal. Adik Rosa, isteri saya 35 tahun dah meninggal. Ada adik ipar seorang lagi 40 tahun dah meninggal. Tetapi saya ada 12 adik-beradik, seorang tu je baru meninggal. Allah kata apa? Dia kata apa? Orang yang tua dah berubah mati dulu. Sekali-sekala aku matikan orang yang lain daripada itu, orang muda ke apa semua. Sekali-sekala dia kata, sebab aku nak tunjuk, akulah yang maha berkuasa. Ajal maut di tangan aku. Tetapi aturannya orang tua dulu mati. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, saya ambil 72 tahun. Katalah itu yang Allah nak bagi pada saya. Saya ada 21 tahun lagi nak hidup. 21 tahun, lama ke sekejap? Tuan-tuan fikir sekejap. Lama ke sekejap? Sekejap, bohong. 21 tahun lama. Anak kita masuk universiti tahun 1, nak tunggu 3 tahun, 4 tahun, dia lulus. Lama. Tetapi bila anak kita sudah lulus, 4 tahun yang sama tadi, rasa sekejap. Mananya bila kita dah lepas tarikh tersebut, kita rasa sekejap. Bila dah nak menunggu sesuatu, lama. Sebab itu orang tanya saya, dia kata, bro, bila balik daripada Madinah, baru je saya kata. Bila, bro? Bila ya? Tahun lepas, bulan 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 15 bulan. Saya rasa macam sekejap saja saya meninggalkan Madinah. Pasal apa? Saya syukur dulu Madinah. Sebab perkara itu sudah berlalu. Tuan-tuan, siapa yang umur 51 tahun nak tunggu umur 72 tahun, saya rasa lambat. Tetapi ingatlah kata-kata saya pada hari ini, kalau tuan-tuan dah sampai umur 72 tahun, duduk dalam kasut 72 tahun, kalau ingat kata-kata saya pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan akan kata macam baru semalam roh kami cerita pasal umur 72. Saya jangka. Sekarang nak menunggu 3 tahun, 4 tahun. Kalau nak pergi haji 18 hari bulan ni penerbangan, itu pun rasa lama. Sebab itu penting. Masa yang telah berlalu, kita akan rasa sekejap. Baik. Saya ada 3 pilihan, tuan-tuan. Pilihan nak mati ni. 7 tahun mengikut bakal genetik. 9 tahun mengikut Rasulullah SAW. 21 tahun mengikut orang ramai-ramai ni. Yang mana kita nak pilih? Tuan-tuan nak pilih yang mana? Kita buat keputusan tu. Ini kita tanya orang bila mati, tak tahu. Sebab itu kita tanya orang umur 65 tahun. Allah ji, sehat ji, berapa umur ji 65? Kenapa saya ji tak ada penyakit? Dia pun bangga beritahu kita, saya tak ada kencing manis, saya tak ada darah tinggi, saya tak ada lemah jatuh. Syukur, kikik. Dia tak tahu dia nak mati itu. Mati bukan kerana kau ada lemah jantung ke? Mati bukan kerana kau darah tinggi ke? Mati bila masa sampai mati. Dan orang tua akan mati. 65 itu tua dan berubah. Tak boleh kita jawab, saya tak tahu bila saya mati, tapi dekat dah. Biasa tu orang ingat pada mati, dia akan jawab macam itu. Orang yang rasa dia sihat, dia rasa dia okey, dia rasa dia bertenaga, dia tak akan cakap macam tu. Ini yang ramai-ramai tak ingat mati itu, sebab itu dia tak takut. Imam Ghazali kata apa? Orang yang bijaksana adalah orang yang mengingati kematian. Maka kalau begitu, saya akan pilih 7 tahun lagi saya nak mati. Pasal apa? Inilah watak saya, inilah perwatakan saya. Yang saya fikir, saya ada 7 tahun lagi nak mati. Kalau kita fikir 21 tahun lagi nak mati, Masya Allah subhanallah, kita rasa lama. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya berdoa kepada Allah subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku, kepanjangkanlah usiaku, ya Allah.
supaya aku dapat beramal ibadat kepadamu. Bukan saya nak banyak umur kerana nak aku. Tidak. Saya nak beramal ibadat kepada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, orang tanya saya. Sebab apa Quran tak ambil duit? Tuan. Saya kata saya baca dalam Quran, para Nabi dan para Rasul tidak pernah mengharapkan upah dan melasar bila berdakwah. Tapi kalau nak hidup, kita kerja tak? Berdakwah ini bukan satu profession. Dakwah ini merupakan satu tanggungjawab. Dia biasa tahu. Kalau kita menganggap ini sebagai satu pressure, operasi apa ini, satu profession, masuk surau kecil kita ni malas saya nak datang. Bayar 200. Baik saya pergi tempat yang kaya-kaya, bayar 1,000. Masjid Bandar Baru dah saya tahu 1,500. Satu malam cakap 2 jam, tak sampai 2 jam pun. Ada orang dah janji nak datang ke sini, misal kata dapat pergi ke Brunei, batal yang surau dia nak pergi. Dapat yang lebih baik. Berapa ramai orang begitu? Saya tak nak, saya nak mati dah. Dia tahu dah cukup dah dengan apa yang saya ada. Bencin saya sebagai profesor dah okey dah. Saya ada menulis buku sikit-sikit okey lah. Dan saya dah berjanji kepada Allah. Saya kata saya nak mewakafkan diri saya kepada masyarakat. Saya dah tulis dalam buku saya. Jemput dah saya tak kisah. Tak kira sebab besar atau kecil. Yang saya tak tahu sangat, mikrofon okey ke tak okey. Sebab itu saya lebih pergi suka pada masjid dan apa di surau yang kecil-kecil macam ni. Sebab mikrofon dia okey. Surau masjid besar dekat Malaysia ni, dia tak kata mikrofon. Dia punya power tu serupa dengan yang ada dalam surau. Kita sebagai penceramah, itu yang penting. Kita tak payah nak stres dan nak tekan sangat suara tu kan. Macam ni, ini saya sebasa semangat tuan-tuan. Baru balik ke Brunei tu rehat 2-3 hari, tak cakap lama. Lepas tu, 3 hari tak cakap tu kira lama lah. Kalau tidak, tak malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah. Kita nak jadikan watak kita ini ingat kepada kematian. Saya tanya tuan-tuan tadi, kan dia tanya tu, mati bila ni? Semua orang kata tak tahu. Tetapi ada orang jawab dengan saya pun nak satu ketika ada orang yang ingat pada mati. Dia jalan-jalan, dia berlaku. Tak lama dah saya ni. Dia jawab begitu. Ada orang tua seorang, dia sedang kan? Dia jawab begitu. Pertama kali je saya dengar tu. Masya Allah, Ji. Saya kata, saya tak sangka lah Ji boleh jawab macam itu. Kemarin-marin orang ni, dia tahu tak tahu je lah. Dia fikiran dia satu begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah, kalau kita ingat pada mati, maka dia tidak tanduk kita bergeser. Baik kita patah balik tuan-tuan. Tahun 2006 yang saya tulis itu, apakah istimewanya untuk saya? Ditakdirkan Allah ambil nyawa saya pada tahun 2006 dan Allah tanya saya beberapa soalan, maka jawapan saya tidak. Tanya tidak. Dia minta tidak. Kalau Allah ambil nyawa saya pada tahun 2006. Tetapi selepas tahun 2006, berlalunya 2006 itu sampai sekarang ini, kalau Allah tanya soalan yang sama kepada saya, saya jawab ya. Baik, apa dia contoh dia? Ini contoh-contoh dia saya bagi supaya tuan-tuan berfikir sendiri. Jadi orang nombor tiga, ya? Dia tidak sama, tuan-tuan dengan saya berbeza. Saya istimewa saya 2006, tarikh lahir saya 64, ada orang tahun 60, ada orang tahun 50, berbeza-beza kita. Cuma saya berceritakan ini dalam konteks ilmu kehidupan tadi, dalam diri kita ini ada kebesaran Allah. Ditunjukkan sebab-sebab Allah. Jadi tuan-tuan akan berfikir, kena berfikir. Dengan ceramah saya ini, kena buat keputusan sendiri. InsyaAllah. Baik. Kalaulah sebelum tahun 2006, Allah tanya saya, Kamen, adakah engkau ni berkesempatan solat 5 waktu di masjid? Jawapan saya tidak. Saya tak pergi semayang ke masjid. Semayang pun tak apa betul lagi tahun 2006. Tetapi pada tahun 2006 itu saya nak pergi menunaikan fardu haji tuan-tuan dan puan-puan. Ada beberapa perkara yang telah saya berjanji dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku ni nak pergi menunaikan fardu haji pada hujung tahun hadapan. Ya Allah, aku nak solat 5 waktu di masjid. Sekarang pun aku nak solat 5 waktu di masjid ataupun di surau, di rumahmu, ya Allah. Di sana pun nanti kau jaga aku, ya Allah. Aku nak solat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya Allah, bila aku balik nanti pun aku nak solat 5 waktu di masjid. Ini permintaan saya, menangis dengan Allah saya minta. Alhamdulillah, daripada lepas itu, daripada menunaikan fardu haji sampai sekarang, saya tak tinggal solat 5 waktu di masjid, kecuali jamak dan qasar. Sebab itu mana-mana saya pergi pun, saya tanya dulu, hotel saya dekat atau tidak dengan masjid? Pasal apa? Subuh mana boleh jamak dan qasar? Waktu lain tak ada masalah, subuh kena jamak dan qasar. Penganjur kena bawa saya ke masjid, saya tak kira. Kalau tidak, saya nak pergi. Saya meletakkan keutamaan tersebut. Kenapa keutamaan tersebut? Rasulullah SAW bersabda, hari ini aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat semua jadi para sahabat jadi imam. Aku nak cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid. Aku nak bakar rumah dia.
saya tak nak, kena kata. Orang lain nak ikut dia. Saya tak nak. Tuan-tuan, adakah Tuhan membaca Al-Quran dan memahami bacaan tersebut? Mana ada saya faham? Al-Baqarah pun saya tak tahu. Siapa yang kenal saya baca buku Terabla Hadi mengubah sumpah iman, dan lebih 1,000,000 orang baca buku tu. Kebanyakan orang pergi haji, dia akan beli buku tersebut. Dalam 10 orang, 6 orang akan ada insyaAllah yang pernah baca buku tersebut. Buku tersebut telah diulang cetak, saya ingat 40-50 kali, tak tahulah. Dan saya tahu orang tu kenal, nama Muhammad Kamil Ibrahim kenal. Memang Muhammad Kamil Ibrahim ni famous di Malaysia. Tetapi kenal nama, tak kenal rupa. Contoh dia tuan-tuan, di Masjid Nabawi itu, kalau masuk saja saya akan duduk sebelah orang Malaysia. Biasa gitulah. Saya pun sebelum solat saya tanya lah, biasa maghrib lah. Haji daripada Malaysia kan? Bila sampai? Pagi tadi. Jadi akan tanya lah, kita orang Malaysia ni kan beramah sikit. Haji bila sampai? Saya duduk sini. Haji duduk sini je. Oh tahu tak? Saya beritahu lah, 1 tahun ke 2 tahun ke, ikut keadaan lah kan? Dia kata, saya pun ada kenal seorang yang duduk di Madinah ni. Siapa dia? Saya tanya. Programnya dia. Dan saya pun tengok dia, Haji kenal macam mana dengan dia? Sejarah ke? Saya baca buku dia, bagus buku dia. Okey, Haji kenal dia? Dia tanya saya. Saya kenal sangat kan dia tu. Tapi saya diam, saya dah kata lah kan? Perkara ini bukan sekali berlaku, acak kali berlaku macam itu. Dan bila dah habis solat isya, nak patah balik, nak balik, saya akan turun ke tempat parking saya, dia akan pergi ke hotel. Hotel Malaysia dekat sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Sekarang ni, tahun ini saya dengar cerita ada, kat tengah-tengah ada satu lagi hotel. Biasa dua hotel tu, jelah kiri kanan. Al-Haram dengan Mobipin. Okey? Jadi sebelum turun ke kereta tu, saya kata lah, saya minta maaf lah, jadi saya nak beritahu saya lah, programnya. Dia pun tengok lagi, ya Allah Prof, dia kata, saya tak kenal Prof, Prof tak ketahu nama. Boleh peluk tak Prof? Kerja saya 3 tahun tu, salah satu kerjanya, peluk orang. Dia kata dia nak berkat orang Madinah. Berkat apa saya tak tahu. Ini kepercayaan orang Melayu. Masya Allah. Peluk lah kiri, peluk kanan, peluk Arab, peluk Arab tu. Ini kerja dia. Betul saya kata, orang kenal nama, tapi tak kenal orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dalam buku tu saya tulis, saya tak nak pergi haji ni. Isteri saya ajak pada tahun 2000 lagi. Dia ajak saya, yang jomlah nak pergi haji. Yang kita ni muda-muda lagi, tengok sepupu-sepupu kita yang muda-muda pergi haji, balik dia orang sepuluh. Memanglah pergi haji kan. 10 tahun tak habis cerita, dia pergi sekali tu je. Tak habis cerita, setiap kali musim haji dia akan cerita. Ini aroma haji luar biasa. Dan sepupu-sepupu kami di sekolah isteri saya pergi muda-muda, dan isteri saya pun dia nak ikut. Saya kata, ya Allah ya, kita ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Dan saya kata pada isteri saya, saya kata, kalau kita pergi haji pada usia yang muda, balik nanti payah nak buat dosa. Ini kata-kata sinikal. Berapa ramai perempuan, suami perempuan yang tak nak pergi haji. Ajak macam mana pun tak nak pergi. Sebab dia takut. Kenapa tu saya pun sama, saya takut. Saya tak kerti baca Quran. Al-Baqarah saya tak tahu. Dia saya tahu surah-surah. Apa? Surah apa? Masak. Tak, tambah tiada. Masa saya nak belajar Quran, ustaz kata, Prof baca ni, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab. Wah, macam-macam bagus lah. Bertahun-tahun itulah surah yang saya baca. Yang saya ingat. Ustaz kata salah pun, Prof. Ya Allah, 20 tahun, 30 tahun aku baca, dia kata salah. Pasal apa salah? Dia pun baca, dia ajar saya. Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin buatam. Tu kolah yang ujung tu. Mana lah saya tahu benar-benar macam itu. Tuan-tuan, omo tak nak azan dulu. Sila. Tiba-tiba tuan-tuan, Masya Allah subhanallah, satu hari saya minta jawatan profesor, umur saya 38. Jadi satu malam saya cakap dengan isteri saya, ya, saya ada minta profesor ni, baru dapat profesor ni, double lagi. Banyak-banyak, mata duit lah. Umur 38, tak pernah berlaku dalam sejarah universiti, orang berdapat bawah umur 38. Adalah satu kes, dua kes. Satu kes di UKM, umur 32, kata silap saya, dapat profesor.
sebab jawatan profesor ini jawatan tertinggi lah dalam universiti. Jadi isteri saya kata pada saya, dia kata, ya kenapa awak cakap macam ini kalau awak nak rezeki, minta kerana Allah. Jadi kerana nak tadi, dan saya ni Allah bagi satu kelebihan sikit lah, kelebihan saya ni bangun malam, pukul 2 pagi, 3 pagi, bangun untuk bangun buat video lah. Isteri saya selalu sibuk dengan saya, Allah bagi nikmat ke awak ni ya, tak boleh ke awak di wuduk dulu, solat sunat 2 rakaat, lepas tu buatlah kerja. Saya jawab, saya bangun, bukan saya nak solat, saya bangun, saya nak buat kerja. Angkuhnya jawapan. Ditakdirkan mati tahun 2006 untuk mati dalam keadaan angkuh. Tuan-tuan, dalam tu tahun 10. Jadi kerana nak profesor tadi, yang saya bangun malam tadi, saya ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat, lepas tu saya minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku ni ada minta profesor, ya Allah. Aku nak jawatan profesor ni, Allah, kau bagi pada aku, ya Allah, kau lah yang maha berkuasa. Hari-hari saya minta tuan-tuan, dulu nak proses dapat profesor ni setahun. Hari-hari bangun solat sunat 2 rakaat, kerana nak profesor. 14 bulan kemudian keluar keputusan apa ni, jawatan daripada 300 orang yang minta, 13 orang yang berjaya. Salah seorang berjaya itu namanya Muhammad Damian bin Tupai. Saya dapat tunggakan sebab saya yang paling muda, gaji paling kurang, dapat tunggakan 80,000 14 bulan. Dan terus saya kata kepada isteri saya, ya Allah, Allah dikasih dengan saya, dia sayang dengan saya, saya minta profesor, dia bagi profesor, dan dia bagi lagi duit 80,000. Jom yang kita pergi ke Mekah, saya nak mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, saya dah rasa Allah buka pintu hati saya melalui jawatan profesor. Tidak tuan-tuan, balik daripada haji 2 minggu kemudian, isteri saya tanya, saya nak tidur ni. Dia tanya, awak ingat tak tahun 2000 dulu? Kenapa? Saya ajak awak pergi haji, awak main-mainkan saya, ingat? Awak tahu tak sejak daripada tarikh tu, tiap-tiap malam saya bangun, saya minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak pergi menunaikan pada haji pada usia ku yang muda, ya Allah. Tapi aku nak pergi bersama suamiku, ya Allah. Kau bukalah pintu hatinya, ya Allah. Kau lembutkanlah hatinya, ya Allah. Aku nak pergi bersama dia. 6 tahun dia berdoa. Tahun 2000 sampai tahun 2005. Hari-hari dia minta. Mananya Allah makbulkan doa dia. Saya tak pernah minta nak pergi haji. Yang saya minta nak profesor. Allah bagi profesor. Dan bila Allah buka pintu hati saya, seluruh jiwa dan perasaan saya jadi takut dan gemetar. Saya masih lagi tak reti baca Quran. Saya masih lagi banyak dosa-dosa lampau saya tu, ya Allah, saya berfikirkan. Dan saya menangis. Yang bangun pukul tengah malam tu, dia dah decide nak pergi hari-hari. Solat sunat 6 rakaat, 2-2-2 dan bercakap dengan Allah 1 jam, 1 jam setengah tiap-tiap malam. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak pergi menunaikan pada haji pada apa ni, pada tahun hadapan, ya Allah. Tapi aku ni bodoh, ya Allah. Aku ni fakir, ya Allah. Aku tak reti baca Quran, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Takutnya. Tapi saya tak nak cerita bab itu, tuan-tuan. Saya nak cerita saja. Sebulan kemudian, doa macam itu, ada seorang hafiz datang ke rumah. Serah diri nak mengajar. Ada kisah dia. Tetapi saya terima dia, saya belajar. Dalam masa sebulan, saya habis pirati 1 sampai pirati 6. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, saya dah juz 9. Duduk di Mekah 38 hari, saya patah buat pertama kali. Duduk di Mekah, kemudian pergi ke Madinah. Dalam masa 8 hari, 6 hari saya habis terjemahan. Daripada muka surat 1 sampai 1200 muka surat. Barulah saya tahu dalam Quran itu, dia kata apa. Bagi orang jahil macam saya. Mudah dia. Mung semua ni, sangat lemah. Malam meminta ampun dengan aku, siang buat jahat dah. Siang meminta ampun dengan aku, malam buat jahat. Mu semua ni ingat pada aku masa waktu susah, masa waktu senang lupa aku. Tapi aku ini maha pengampun, aku ini maha pengasih, aku ini maha penyayang, aku menerima taubat. Meminta ampun dengan aku ampunkan kamu. Nah, ini yang saya faham, yang menusuk jiwa saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya baca Quran, saya baca terjemahan, saya faham. Bila sekali Allahu Akbar. Allah makbulkan doa isteri saya tadi supaya saya pergi haji. Dah lah pergi haji, lebih daripada tu. Tulis buku haji pula tu. Tengok kebesaran Allah ni, dia boleh bagi lebih daripada tu. Saya jadi ikon haji di Malaysia. Asal musim haji, TV akan panggil saya. Suruh cerita. Nah, ini tuan-tuan dan perempuan lepas raya Aidil Adha ni. TV satu pun. Ada pun dalam jadual saya. Jadi untuk apa ni, selepas apa berita berdana. Dia tak tahu begitu. Masa duduk di Madinah pun kerja saya menyampaikan tazkirah untuk jemaah haji. Jadi kalau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun yang lampau, saya tak fikir saya akan jadi begini. Tapi itulah dia kebesaran Allah SWT. Dan saya kacau lah Quran.
Kalau mati sebelum tahun 2006, mati dalam keadaan tak reti baca Quran, mati dalam keadaan tak tahu apa. Saya dah reto, dah bukan dah reto, kira macam dah give up dah. Aku tak apalah, aku tak jahat, aku tak reti baca Quran. Sampai tahap macam itu, fikir. Masa kita bukan orang jahat. Sehingga lagi, adalah sebab dia tak belajar masa kecil dulu. Adik-beradik saya 12 orang, semua okey. Saya seorang pun tak okey. Rupanya nak suruh saya cerita bagaimana perasaan orang umur 40 tahun yang tak reti baca Quran, nak belajar Quran. Saya boleh cerita, boleh bagi semangat dekat orang. Agaknya begitulah tu. Kita tak tahu kerja Allah macam mana. Baik. Berapa banyakkah tuan sempat memberi pinjaman kepada Allah SWT? Kalau tahun 2006 memanglah, mana ada. Rasa duit tak cukup. Profesor Mahdia gaji 6,000, 7,000 rasa tak cukup. Nak bagi pada mak sendiri pun tak mampu. Duduk di Subang Jaya. Kenapa tak mampu? Sebab yang pertama sekali kita dapat gaji setelah dipotong-potong semua. Kita kira kereta kita nak kena bayar berapa, rumah nak kena bayar berapa, makan nak kena bayar berapa, tol nak kena bayar berapa, minyak nak bayar berapa. Kira-kira memang tak cukup lah. Kalau kita nak bagi pada mak kita duit lebihan gaji, memang sampai bila tak boleh. Jadi bila Allah bagi kesedaran, ini kita kata berkat gaji ini. Bila kita kata berkat, yang pertama sekali hati kita berubah. Dapat gaji saja, bagi 500 pada mak kita, ha, habis besar. Yang lain itu kita buat, lah ikut pandai lah kita. Pandai tak cukup juga, tak mati-mati juga. Kan? Ha, ini benda-benda macam itu. Nak masuk dalam masjid, nak bagi RM10, masya Allah, berkira semua. Rasa macam duit itu habis. Alhamdulillah, saya hidup. Melepas melangkaui tahun 2006, saya duduk di Madinah tuan-tuan tahun pergi tahun 2011. Gaji saya masa tu dengan UITM 15,000 gaji profesor. Jadi bila pergi ke Madinah, kerajaan Arab Saudi bagi ekstra sikit lah. Dia tanya saya gaji berapa, saya pula tak bohong pula tu. Cakap betul lah 15,000. Jadi dia up bagi 20,000. Okey, dah kan banyaklah tu. Yang lebih penting lagi, saya dapat duduk dalam tanah haram. Duduk di Jabal Uhud tu, keluar masjid, jalan besar, nampak menara Masjid Nabawi. 8 minit daripada rumah saya waktu subuh. Itu yang lebih penting bagi saya tak peduli dah gaji tu. Dan saya pun dapat, besar awal kan, dapatlah pencet dengan UIT kan. Tuan-tuan dan puan-puan, dan saya beritahu pada orang, siapa yang pergi ke Madinah, jemput datang ke rumah. Dan saya ramai follower saya ni yang baca buku tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang pergi menunaikan fardu haji, ziarah di Madinah, hari-hari datang rumah saya. 4 orang, 5 orang. Dan dia akan telefon saya, "Prof, saya nak pergi rumah." Okey, saya tak kenal. 95% saya tak kenal. Saya kata tunggu dekat 11A, parking tu. Tunggu kat situ, bawa dia orang turun. Dan kamu nak bawa pergi ke rumah saya, sampai di rumah isteri saya kata pada tetamu. Dia kata, "Tuan-tuan duduk dulu, saya nak pergi masuk. Nak masak." Yalah, nak meraihkan tetamu kan. Pasal apa? Orang datang ke rumah, saya nak jadi macam Nabi Allah Ibrahim. Baca dalam Quran, Nabi Allah Ibrahim, ada 3 tetamu datang ke rumah dia, dia subuh, isteri dia panggang anak lembu. Itu orang tak kenal. Jadi saya baca tu, saya nak ikut lah. Tapi saya tak mampu lah anak lembu jadi hari. Saya beli kambing lah, kambing ke ataupun ayam. Dan isteri saya, alhamdulillah, 40 minit masak, settle, nasi Arab. Tiap-tiap hari masak nasi Arab. Tuan-tuan, orang Kuala Lumpur tahu mandi, tahu kapsa. Tuan-tuan tahu gidra. Tuan-tuan tahu maklum deh. Oh, banyak lagi masakan nasi Arab. Isi saya, terror. Dan dia boleh tulis buku pula, Aroma Antara Penemuan. Cerita pasal masakan. Nah, ini yang saya kata, dia tengah buat penggambaran. Tajuk buku Di Sebalik Nikah. Cerita tentang pengalaman dia di Arab Saudi. Di Sebalik Nikah ni, rahsia-rahsia yang tidak pernah diceritakan orang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas, sementara nak menunggu nasi masak, semua sekali kena duduk di ruang tamu rumah saya, kena dengar tasbihah saya. Saya paksa dengar. Kau mengantuk ke tak mengantuk ke, kau suka ke tak suka, kau kena dengar tasbihah ni. Pasal apa? Siapa suruh datang rumah saya? Dan saya berpegang kepada satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, dia berada dalam taman syurga. Dan para malaikat berduyun-duyun datang untuk mendoakan kita. InsyaAllah tuan-tuan, masjidnya ataupun surau ini penuh dengan para malaikat mendoakan kita insyaAllah. Jadi saya nak rumah saya dimasuki malaikat tiap-tiap hari insyaAllah. Tuan-tuan semua boleh buat. Raudhah itu bukan hanya berada di Masjid Nabawi. Raudhah itu ada di kota warisan ini. Ini yang saya nak ajar tu.
Jadi ada orang bertanya isteri saya. Dia kata, Kak Roza tak pernah ke hari-hari masa. Dan isteri saya, dia tulis dalam buku ni, apa yang dia jawab. Dia kata apa? Orang datang ke rumah saya ini kerana ada suami saya. Suami saya tu, dia kata, orang nak datang, nak ziarah dia. Jadi saya berkhidmat, dia kata ni, kepada suami saya, sementara suami saya ada ni, saya berkhidmat. Kalau suami saya mati, dia tak ada dalam kerjanya. Dan, dia kata, saya buat ini berkhidmat dengan suami saya, bukan semata-mata suami. Yang lebih penting lagi, saya berkhidmat ini semata-mata kepada Allah. Orang yang buat sesuatu kerana Allah, dia tak akan benar. Dia tak akan letih. Sehari boleh bohong, seminggu boleh bohong, sebulan boleh bohong, 3 tahun tak boleh bohong. Tak ada masalah untuk isteri saya. 3 tahun duduk di sana, hari-hari orang datang ke rumah. Asal free saja, saya akan terima orang. Masya Allah. Dan saya melihat isteri saya itu dari sudut tersebut, dia tak berbohong. Dan orang tanya saya, benar orang tanya, orang Malaysia ni macam-macam, pelik sungguh jadi. Orang tanya, saya jawab, saya tak bohong. Prof, berapa prof belanja sebulan? Ada orang tanya. Saya kata 3,000. 3,000 kali dengan 12, 36,000. Tolaklah 2 bulan saya balik cuti ke Malaysia, 30,000. Banyak ke sikit 30,000? Banyak, siapa yang kaki bargain memanglah takkan. 30,000 kita bayar aku simpan 10 tahun 300,000, 20 tahun 600,000. Banyak tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah berjanji. Saya kata okey, siapa datang rumah saya nak jamu begitu. Dan Masya Allah, Allah bagi saya kenaikan apa ni, daripada 15,000 gaji di Malaysia, pergi ke Madinah 20,000, bagi 3,000 tu ada balance 2,000 lagi ekstra. Okey dah tu. Kat sana tak ada tol, kat sini ada tol. Kat sana minyak 30 sen serita, kat sini dekat RM2. Allah bagi kelapangan, saya tak rasa susah. Dan saya tak habis duit. Kerja saya duduk Madinah 2 minggu sekali, pergi ke Mekah menunaikan umrah. Itu saja. Dan saya rasa senang, tak ada masalah. Habis setahun tuan-tuan, 30,000 habis. Masuk tahun kedua, bos saya review gaji saya. Tuan-tuan tahu berapa kenaikan gaji? 95%. Saya habiskan 30,000, Allah ganti tahun depan 100,000 lebih. Benarkah ya Allah kata engkau bagi sedekah pada aku? Pinjaman tu sedekah tuan-tuan. Engkau bagi sedekah pada aku, aku bagi atas dunia lagi. Sebab sedekah, pinjaman ni kena bayar. Allah bayar atas dunia lagi. Esok dia akan bayar lagi. Tak menangis saya. Benda tu berlaku pada diri kita. Tak nak bersyukur lagi. Nak takut lagi, nak bagi sedekah. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, saya cakap terserah tuan-tuan. Saya seronok datang sini sebab turun rumah, saya tak payah fikir berapa saya nak dapat. Asal saja orang dapat ilmu daripada saya ni, amalkan sikit, besok akan ditimbang, besok itulah pendapatan saya yang sebenar. Itu yang saya nak tuan-tuan. Masya Allah, inilah pengalaman saya yang saya rasa saya nak share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Adakah tuan bangun malam bertahajud dan bermunajat? Mana ada? Sebelum tahun 2006 tak ada. Sehingga kan saya hebat orang boleh bangun malam. Sebab dalam rumah saya itu ada orang yang bangun malam. Siapa? Mak saya. 20 tahun sebelum dia meninggal, memang tiap-tiap malam dia bangun pukul 2 pagi ataupun 2.30 pagi terus sampai ke subuh. Masya Allah, saya kata, buat ni, saya kata, buat tu Allah Akbar. Tak mampu saya nak buat macam itu. Tapi dia buat. Kamu dah sekarang, selepas tahun 2006, masa tahun 2006 nak pergi haji, saya terjumpa satu hadis. Allah kata apa? Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam tersisa, dan Allah bertanya kepada hambanya, ada tak hambaku yang nak berdoa? Aku nak makbulkan. Ada tak yang nak bertobat? Aku nak ampunkan. Ada tak yang nak meminta? Aku nak bagi apa yang dia minta. Allah kata pada kita, mu berdoa, aku makbulkan. Mu minta, aku bagi apa yang engkau minta. Tak percaya pada Allah kau. Syarat dia apa yang dalam kes ini? 1/3 hujung malam tersisa bila waktu malam? Saya kata pada diri saya pada masa tersebut, saya duk fikir dosa saya banyak. Saya duk fikir saya takut nak pergi menunaikan pada haji. Aku bangun tiap-tiap malam, bangun. Tapi aku tidak berdoa, aku tidak meminta, aku tidak bertaubat.
Itu kisah sebenarnya yang saya minta, yang bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, yang kata solat 6 rakaat, cerita dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan, aku nak pergi menunaikan kepada haji pada hujung tahun hadapan, ya Allah, tapi aku ni bodoh, ya Allah, aku ni fakir, ya Allah, aku tak pandai, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, aku ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah, menangis, kena takut pada Allah. Dan betul, Allah tunjuk begitu sebulan, begitu datang seorang hafiz, tanya saya, doktor, ada tak orang yang nak belajar Quran kat sini? Tak kira saya. Hari-hari nak cerita dengan Allah, yang aku tak pandai baca Quran, tiba-tiba orang datang tanya begitu. Yang itu tuan-tuan baca buku Tuan Haji. Baik. Jadi saya nampak begitu, dan orang tanya saya, banyak. Prof, macam mana anak saya begini-begini? Allah mudah dia. Tuan saya tak nak, saya. Tuan saya tak nak, saya. Tuan saya cerita ke orang. Cerita dengan Tuan. Cerita dengan Allah. Allah janji apa? Bangun malam, saya kata. Oh, ini perkara yang paling nyata lah, saya kata. Bangun malam dah percaya dah yakin. Jangan pula malam ni bangun minta dengan Allah, esok nak suruh dapat risah. Dia taklah betul. Isi saya 6 tahun. Saya minta profesor setahun. Ada yang kita minta, hari ni minta besok dapat pun ada. Sebab apa? Tuan-tuan, Allah ni maha berkuasa. Kita minta, ya Allah, aku nak protos harga, ya Allah, aku nak protos harga, ya Allah, dia bagi masa ni. Sebab dia maha berkuasa. Berapa ramai orang dalam kes macam ini minta protos harga, dapat mesin, dia terlupa yang dia minta kereta. Maka dia tak ingat berapa ramai tuan-tuan yang sujud syukur. Dalam hidup 50 tahun, 60 tahun, berapa ramai yang sujud syukur bila dapat sesuatu yang luar biasa. Ya Allah, aku nak protos harga, ya Allah, aku nak protos harga, Allah bagi kancil. Sebab dia maha mengetahui. Bagi protos harga kan, 2 minggu, bawa laju-laju, mati. Bagi kancil, bawa slow sikit. Sebab dia maha mengetahui. Ya Allah, aku nak protos harga, ya Allah, aku nak protos harga, ya Allah, setahun minta tak dapat, 2 tahun minta tak dapat, 3 tahun minta tak dapat, 6 tahun baru dapat. Pasal apa? Dia raja kita, hamba ikut dia lah, dia nak bagi bila. Kena fahamlah kita ni siapa. Ya Allah, aku nak protos harga, ya Allah, aku nak protos harga, ya Allah, sampai mati tak dapat. Allah kata apa? Orang yang berdoa dengan penuh keikhlasan, tak dapat atas dunia, aku kumpul semua, besok di hari akhirat, aku bagi kemuliaan. Maka kita kena faham, satu perkataan lain, rego. Dia nak uji kita. Dia sayangkan kita. Yang besok dia lebih penting. Tapi kita tak fikir begitu. Kita ingat apa yang kita minta patut dapat. Yang sebenarnya doa itu merupakan satu ibadat. Bukan soal dapat secara nyata begitu, tidak. Tetapi dalam kebanyakan kes, Allah bagi. Direct dia bagi. InsyaAllah. Adakah tuan berpuasa sunat? Mana ada. Baik tuan-tuan, saya nak cerita sikit tuan-tuan. Pada saya tahun 2 di universiti, saya kena duduk di luar. MasyaAllah. Duduk dengan kawan-kawan. Bila rumah saya buat ni, kena cari kawan. Saya ada 6 orang, masa saya 7. Seorang daripada Perlis, seorang daripada Penang, seorang daripada Perak, seorang daripada Selangor, seorang daripada Negeri Sembilan, seorang daripada Johor. Ini semua jalur di sebelah pantai barat. Kita kira begitu ya. Saya seorang orang Terengganu. Saya orang Besut, Terengganu. Bila sampai bulan Ramadan, baru saya tahu hanya orang Terengganu je puasa. Negeri lain ni memang tak puasa. Kalau berbandingkan kepada kuat-kuat ni, yang kawan-kawan saya 6 orang ni, masa tu kami umur 20-21. Semua tak puasa tu. Kalau diorang ni mewakili negeri masing-masing, memang kira macam negeri lain tak puasa. Dah negeri Terengganu, dia dah puasa. Saya sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya puasa sebab ayah saya ajar daripada kecil lagi. Dia ajar macam mana? Dia ajar, dia kata, dia tak bagi anak-anak ni yang tak puasa masuk ke dapur masa berbuka puasa. Sedangkan orang zaman dulu, masa berbuka puasa, meja tu penuh. Menggalak hotel pun saya tu. Air pun banyak jenis. Kita anak kecil tengok, ya Allah sedapnya. Tapi tak boleh masuk. Dia boleh makan. Selepas dia orang makan. Punya lah pelahaknya orang puasa zaman dulu. Kan? Penting ke mana makan. Anak pun tak boleh makan tu. Ha, kira gitulah. Jadi kerana nak sangat duduk sekali tadi, saya pun puasa lah saya ingat. Tapi puasa kita ni tak ada masalah. Sebab apa? Puasa budak kecil ni cara nak menyelesaikan masalah lapar dan dahaga mudah. Apa dia? Mandi banyak-banyak. Bila mandi banyak-banyak tu terkat kat situ. Ataupun berkomor banyak-banyak. Oh, gitu kan? Buang gitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tak ada masalah. Dia orang ni masa
masa apa ni, masa di rumah sewa tadi, pukul 3 dah keluar beli dah makanan. Kalau tuan-tuan pernah kat Kampung Baru tu, di situ pukul 3, pukul 2.30 dah penuh dah orang berjual untuk bufirah apa ni, bazar Ramadan. Dia orang belilah nasi ayam ke kuih ke. Tetapi yang paling saya tak tahan bila dia beli Coca-Cola ataupun Pepsi yang hitam tu, dia buka, pakai botol tu buka, masukkan dalam plastik, bubuh air batu, ikat dengan tali rafia, dia pegang. Macam itu buat balik. Daripada kedai nak sampai ke rumah, air batu itu menyebabkan air kat dekat plastik tu. Dan beruak, bukan beruak tu kan? Beruak kan? Jadi dia akan masuk, yang paling dia suka dia kacau saya. Memang. Marilah minum air. Allah, halim sangat, ya, baik sangat. Member-member, masa muda dulu kan? Saya boleh tahan tuan-tuan, tak ada masalah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tak ada masalah, saya boleh tahan. Tapi hari ke-16, ada saya minum sikit. Baik. Bila kita minum sekali, esoknya kita puasa ke tidak? Tak. Kebiasaan gitu ya. Sekali saja kita buat jahat, nak patah balik jadi baik, susah. Sebab itu saya selalu pesan, jangan sekali-kali ambil rasuah. Sekali saja kita ambil rasuah, nak berhenti, masa penting baru kita berhenti. Kecuali masa kita nak kena tangkap. Bila dah bunyi-bunyi dah nak kena tangkap, cepat-cepat kita pergi ke Mekah Madinah buat umrah. Ini kebiasaan begitu. Sebab itu saya selalu beritahu pada anak-anak buah saya, saya pengarah kemper, saya dekat, awak semua jangan sekali-kali rasuah. Jadi pensyarah-pensyarah cikgu-cikgu ni bertanya dengan saya, apa kita tak ada rasuah? Mana pula tak ada rasuah? Yo, oh, rasuah lagi teruk lagi pada orang luar. Pasal apa? Kelas pukul 9 tu masuk 9.5 minit, 5 minit tu rasuah, dah tahu rasuah masa. Patut kelas habis pukul 10, you keluar 9.50, tak rasuah tu, you tak rasa bersalah pun. Ha, itu yang lagi teruk tu, tak tahu pun benda tu rasuah. Kita akan buat perkara itu sampai kita pencet lah. Kita tak rasa bersalah, kita rasa okey. Sebab semua orang buat macam itu. Ha, ini yang nak diterapkan, nak diberitahu saja lah. Bukan soal duit saja, soal masa. Sebab masa itu dibayar untuk kita mengajar. Sebab itu ayah saya yang pesan kat saya, tuan-tuan. Dia kata apa, man, kita ni cikgu pencara serupa lah, dia kata. Jaga yang itu, man, jaga rasuah masa ni. Kalau kata bos kita suruh buat kerja-kerja tambahan, jangan ada kira sangat. Jangan ada kira kalau nak bagi tuition pada anak-anak murid itu, berapa sejam nak kena bayar. Sebab banyak yang kita tak terduga pun yang kita telah apa ni, ambil hak orang lain, dia kata. Ayah saya berusaha, pengetua. Ha, dia betul, dia duduk dengan saya selalu tu. Saya ada PhD, ada profesor. Tapi dia cakap dia tu lebih baik daripada saya. Dia kata apa, man, kita ada RM1, jangan belanja RM1, belanja RM8. Ha, pengurusan keuangan. Kita akan selamat sampai bila-bila. Ada RM1, jangan belanja RM1. Dulu saya tu belanja RM1.20, bukan RM1. Pakai apa kredit kad? Berapa kali terbalik tu? Masa kita tak faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 16 hari tak puasa. Masa tahun 2006 tuan-tuan, saya untuk kira-kira, ya Allah, 16 saya nak bersihkan jiwa saya, diri saya ni, sebab puasa ni kita dengan Allah. Saya ambil kira 30 hari lah senang. Ada yang lain-lain, hari-hari lain yang saya tak puasa, dia tak berganti lagi. 25 tahun tuan-tuan, 30 tahun tak berganti ni. Apa masalahnya? Si dia. Tahun ini kita tak puasa, tahun depan kita tak ganti, tahun depan sekali lagi fidyah yang kena bayar. Itu berganda. Kiralah 30 tahun punya fidyah untuk sebulan punya tu. Berapa banyak? Tuan-tuan, saya suruh ustaz kira berapa? Beribu kena bayar tuan-tuan. Allahu Akbar. Tahun 2006 saya nak pergi haji, saya nak clearkan semua benda itu, saya bayar semua dan saya bayar hutang-hutang puasa saya. Sebab itu tahun 2006 itu special untuk saya. Tuan-tuan, saya tak tahu dah bila. Dah bayar ke tidak fidyah yang lama-lama tu? Berapa ramai orang perempuan yang haid, yang datang period awal, umur 9 tahun dah datang, masa ayah dengan mak tak kisah lagi pun, kita tak puasa, pasal 9 tahun, budak lagi. Berapa puluh tahun? Itu kalau umur 60, tak 52 tahun. Saya tak nak, saya nak bersihkan, tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mampu nak bayar, minta ampunlah dengan Allah. Sebab itu tahun 2006 yang saya kata itu special untuk saya. Dalam bab ini sebagai contohnya, saya clear dengan Allah, insyaAllah. Saya minta ampun dengan Allah. Jadi tuan-tuan, ini terpulanglah. Masing-masing tahulah apa benda yang kita hadapi. Saya tak tahulah. Saya cerita ini cerita yang telah saya lalui. Sebab itu tajuk dia ilmu kehidupan. Baik.
Sudahkah hilang? Sikit lagi lah. Adakah Tuhan berpuasa sunat? Sekarang ni tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah, masa duduk Madinah, saya jumpa satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, dia kata puasa sunat yang paling disukai oleh Allah SWT adalah puasa Nabi Daud. Apa dia puasa Nabi Daud? Dia kata paling disukai. Apa dia puasa Nabi Daud? Puasa selang hari, yang puasa besok tak puasa. Saya pun kata dengan saya, ya, ini Allah paling suka, jadi kita puasa. Kami puasa Nabi Daud. Sekarang lah, empat tahun 2006, minta maaf ampun, saya minta ampun dengan Allah sekitar. Sebab apa? Tuan-tuan pernah dengar tak usah-usah datang berceramah aku dia? Dia kata, jom mari kita puasa Nabi Daud. Pernah dia ajak begitu? Pernah dengar tak sepanjang kita hidup? Saya 50 tahun hidup, saya tak pernah dengar. Dia hanya cerita dah puasa-puasa sunat ni, puasa Isnin Khamis, puasa ini, puasa itu, ada banyak. Tapi ada tak sebab ini yang paling disukai oleh Allah SWT, dia kata, jom mari kita puasa Nabi Daud. Ada orang pernah kata begitu? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab dia tak buat. InsyaAllah saya boleh kata ini sebab saya nak ajak tuan-tuan, jom buat. Pasal apa? Inilah benda yang saya buat setelah saya sudah. Sebab itu tahun 2006 itu sangat istimewa. Orang yang pergi ke Mekah, Madinah, yang datang ke rumah saya ajak perkara yang sama. Dan orang jawab, kata, bro, payah puasa ni. Pasal apa payah? Pasal kena makan kan? Payah. Sebab tak ada tunjuk lah tu. Tuan anak saya tu, Amirul, tu umur 15 tahun, dia puasa Nabi Daud. Kau tak madu ke dia? Tu anak saya kata, Sofia, umur 9 tahun, dia puasa Isnin dan Khamis. Satu hari dia datang, cakap dengan mama dia, mama, boleh tak Sofia nak puasa? Puasa apa? Puasa yang ayah, cakap-cakap dengan orang. Puasa selesai? Tak. Dia satu lagi, Isnin dan Khamis. Puasa apa? Bukan saya nak beritahu anak saya itu bagus, tidak. Tetapi Allah buka pintu hati dia supaya puasa. Sebab saya dah berceramah dengan orang. Orang lain yang buruk cukup banyak. Dia kata apa bila kita bercakap gini, dia kata gini, kita cakap gini, dia kata gini. Payah bro. Saya kata, ini perkara sunat, tak payah buat pun tak apa. Tapi jangan kata itu sebagai satu ujian. Cakap saja, aku tak nak buat. Senang cerita. So, saya dah boleh beli. Payah bro, saya tak nak buat. Okey. Tak payahlah saya ceramah. Tak payah saya ajak. Sebab Rasulullah kata yang terbaik. Banyak benda lagi yang terbaik yang boleh kita buat. Tak buat ini pun tak apa. Tak ada masalah. Saya cuma bagi contoh. Dan puasa ini bukan susah sangat. Saya pergi ke Brunei, saya pun musafir, saya tak puasa. Tapi saya kira lah hari ini patut puasa. Puasa. Balik saja, hari Sabtu, hari tak puasa, saya tak puasa. Semalam saya puasa, hari ini tak puasa, besok saya puasa. Tiba-tiba, lusa saya tak puasa. Tulak tuan-tuan jemput saya, jom bro. Saya nak jemput tuan-tuan pergi, apa ni, prof pergi rumah saya, majlis kahwin. Harap saya puasa hari itu. Saya nak beritahu, saya tak boleh pergi kerana saya puasa Nabi Daud. Mana boleh? Meraihkan majlis itu lebih besar lagi. Tetapi Allah akan bagi ganjaran dia puasa pun dapat. Meraihkan majlis pun dapat. Orang datang ke rumah saya, katalah, esok tak ada dalam jadual, tiba-tiba ada tetamu yang bukan hari-hari datang. Tetamu jauh datang pukul 11 pagi. Saya akan suruh isteri saya masak makan tengah hari. Bila sampai masak nasi semua hidang atas meja, saya akan duduk sekali, saya buka puasa. Kerana meraihkan tetamu. Tak ada masalah. Tetapi dia tidak semudah itu. Lah. Kita sendiri dah buat keputusan. Tapi hari itu saya lagi puasa itu. Besok tak puasa lagi, patut lusa puasa sambung. Begitulah. Dan mudah-mudahan kita boleh puasa sampai mati, insyaAllah. Supaya nak bersihkan ini kita dengan Allah SWT. Baik, sudahkah hilang rasa cemburu di hati? Ini saya skip je lah. Ya. Dulu kita biasa dapat naik pangkat ke masa muda-muda dulu. Kalau orang naik pangkat saja kita pun kata, wah, ini kaki bodek ke doh. Kita selalu kata orang itu, kita ingat kita seorang je bagus. Tuan-tuan, bila saya tanya, Allah Akbar, kita kata, dia naik pangkat pasal bodek tu, boleh jatuh syirik kita. Sebab rezeki itu datangnya daripada Allah. Engkau bodek ke, engkau tak bodek ke, kalau Allah nak bagi, dia bagi. Ada orang yang bodek, tak dapat naik pangkat. Ada orang relax, dia itu dapat naik pangkat. Contoh saya di Universiti Taibah Madinah, saya tak gag pun dengan ketua saya. Asal nampak bos daripada jauh, saya lari zoom masuk sana. Lari sana, saya tak nak jumpa. Pasal apa? Dia tak kerti bahasa Inggeris, saya tak kerti bahasa Arab. Nanti dia jumpa dengan saya, dia suka nak cakap dengan saya, dia bantainya bahasa Arab, saya Jadi tuan-tuan, apa saya lari begitu. InsyaAllah, kita bagi naik gaji 95%. Kepulang pada Allah. Baik, sikit lagi. Saya takut sangat bila lebih lama daripada waktu isyak, ada orang lagi balik jadi tak semayang kerana kita buat ceramah. Itu yang saya risau. Sangat. Boleh sikit lagi tuan-tuan? Jangan lagi balik. Tolong sikit. Boleh esok cuti. InsyaAllah.
Sikit. Baik, ini garisan yang saya buat sedikit ada perubahan sikit. Apa dia tu? Ada tambah, iaitu kalau saya mati pada tahun 2006, mati dalam kata-kata lah. Quran tak pandai, solat berjumaah tak pergi, puasa sunat tak ada. Tetapi Allah bagi lagi hidup sampai 15 hari bulan 9, sehinggalah tarikh kematian saya. Yang saya kira ada 7 tahun, 8 tahun lagi. Nah, itulah yang Allah kata, nikmat masa. Baik, tuan-tuan, saya dah cerita dekat sejam kan? Rupanya dalam Quran ada cerita bab yang saya cerita ni. Apa dia dalam surah Nuh? Kita tengok surah Nuh sekejap. Supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu dan memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab hingga ke suatu masa yang tertentu. Saya hitapkan sehingga ke suatu masa yang tertentu. Dia tangguhkan dulu azab-azab ini, dosa-dosa kan dia tak nak kita ada azab tadi, kena azab tadi, sehingga ke suatu masa yang tertentu. Bila masa yang tertentu itu? Bila tuan-tuan? Ya? Kiamat, mati ya. Okey, saya bagi contoh tuan. Tuan tak pernah ganti lagi puasa. Tiba-tiba mati. Apa akan jadi? Dosa dia kan? Kena azab tak? Kena azab lah. Kalaulah tunggu sampai mati, baru kita nak, mana boleh buat apa-apa dah mati. Sebab itu masa yang tertentu, itu berbeza-beza. Dalam kes saya nak cerita sejam tadi, tahun 2006 tu lah masa yang tertentu tu. Masa tu saya sedar, ya Allah, aku nak solat 5 waktu di masjid. Ya Allah, aku nak bangun malam. Ya Allah, ya Allah, aku nak baca Quran. Ya Allah, ya Allah, aku nak bersedekah. Ya Allah. Mungkin tuan-tuan hari ini yang jadi masa tertentu sebab dengar ceramah ni, mungkin tuan-tuan dah lebih baik daripada saya tahun 1960 lagi. Haji kata, tahun berapa tadi? Ayah meninggal. Itu istimewa untuk haji. Pasal apa? Bila ayah meninggal saja, kita pun teringat satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Orang tua ni, kita kalau meninggal, tinggalkan 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh dan soleh, yang mendoakan kedua orang ibu apa? Haji mungkin dah ingat ayah mati, jadi anak yang soleh. Tak tinggal dah solat 5 waktu di masjid. Duduk buat puasa sunat, tak mengata orang dah, tak buat fitnah orang. Maka istimewa lah ayah dia meninggal masa tu, sebab menjadikan diri dia berubah. Jadi ada orang yang sampai sekarang pun tak ada lagi tarikh istimewa tu. Dia datang solat maghrib, dia datang solat isyak, subuh, esok, payah nak bangun. Nah, jadi tuan-tuan buat sendiri lah. Nah, ini yang kita kata nak jadi, nak buka supaya kita buat keputusan. Nah, dia ada fasa lain pula nanti. Tapi tak boleh lah masa tu. Contoh kan. Baik, sikit lagi. Saya tipu je sikit-sikit tu. Setengah orang kan bila kita kata, tak kata sikit-sikit kan, dia dah mengantuk dah tu. Baik tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar tak? Yang kita kata kan orang kerja lah, dia kata, nanti aku pencet, nanti aku semayang, aku pergi masjid. Ada kan? Ha, rupanya dalam Quran ada. Dalam surah Al-Hadid ayat 16, dia kata apa? Belum sampaikan lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Ini ayat terjemahan ya. Baik, saya nak mudahkan bahasa orang kampung je. Allah tanya apa? Ilmu ni bila? Kerana ibu aku subuh nak tinggal, aku dah lah. Habis cerita, itu je maksud ayat tu. Mu semua ni bila mu nak ikut hak aku subuh dan nak tinggal, jangan aku larang. Inilah bahasa, tapi bahasa buku ni kan kadang-kadang pening juga kita. Baik, dah habis yang pertama. Yang kedua, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Kitab ni maknanya ilmu. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut. Masa yang lanjut ni bila? Bila masa yang lanjut? Ya? Tua? Kita pencet kan? Pencet nombor 60 lanjutlah tu. Tak ada orang nak dah orang pencet ni. Hanya segintir saja. Kita kira itu dah masa yang lanjut. Maka hati mereka menjadi keras, tuan-tuan. 60 tahun dia hidup, dia kata nanti aku pencet, aku nak pergi ke masjid. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh?
10 orang, 2 orang. Sebab itu tengok subuh besok, berapa ramai orang pencing yang datang ni. Yang saya duduk berjalan-jalan kata-kata, ramai orang muda zaman sekarang yang pergi, yang pencing ni ada dah 2-3 orang. Sebab apa? Allah cerita tu. Maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik. Dia bohong je. Berapa ramai orang pencing yang masih main kong? Jangan bohong dengan saya 16 tahun main kong. 95% orang main kong berjudi atas pada kong. 24 saya tulis. Sebab saya tahu, ustaz tak boleh nak cerita, saya boleh cerita. Dia main selepas dia off, selepas waktu zuhur. Umur 60, dia akan habis sebelum waktu maghrib. Maka dia semayang asar di tengah padang pun okey boleh, tetapi biasanya dia akan lanjutkan sebab habis sebelum waktu maghrib, dia akan solat. Dia solat di akhir waktu. Mana lebih baik antara solat di masjid dengan solat di padang kau ataupun di clubhouse? Umur 60 tahun. Yang Rasulullah kata apa? Hari ini aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam, aku nak cari orang yang tak datang solat di sini, aku nak bakar rumah dia. Kita steady, orang kaya, orang okey, kok handicap 3-4 semayang asar sebelum waktu maghrib. Itu saja, tak salah semayang, memang semayang. Saya tahu lah orang main kok semua semayang. Antara kelab, antara no, apa ni, hole 9 dengan hole 10 tu pun ada apa ni, hak untuk solat, tak ada masalah. Tetapi pilihan kita nak membezakan. Kenapa? Fikir lagi saya cerita. Allah kata apa? Kita semua nak masuk syurga, ya? InsyaAllah, ya? Kita nak masuk syurga tanpa dihisab. Tetapi Allah kata apa? Allah SWT berfirman pada hari kiamat, hai Adam, bangkitlah, siapkanlah 999 keturunanmu untuk ditempatkan dalam neraka dan satu akan ditempatkan dalam syurga. 1000 orang, seorang saja akan masuk syurga terus, 999 orang celup-celup dalam neraka tu sikit, lepas tu transfer ke syurga, ada yang kekal selama-lamanya. Ada 3 kategori, masuk syurga tanpa dihisab, 1 dalam 1000, yang akan ada juga masuk neraka kena hukum dulu, kamu yang baru transfer ke syurga, ada yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Yang kekal selama-lamanya dalam neraka ni orang macam mana? Dia syirik dan menduakan Allah. Ini satu dosa yang tidak akan diampun Allah. Tuan-tuan tidak termasuk dalam golongan tersebut, insyaAllah. Baik, kita buat putusan. Malam ni juga kita buat putusan. 16, malam 16 September. Tuan-tuan yang ada dalam ini tak usah peduli orang luar tu. Tuan-tuan nak yang mana? Nak masuk syurga tanpa dihisab ke ataupun nak masuk sekejap dalam neraka? Nak yang mana? Masuk syurga tanpa dihisab. Senang ke susah? Susah. Hari ini bagi saya masa sedikit, kita akan keluar daripada apa ni surau ini dengan mengatakan senang. Tuan-tuan kata susah, saya kata senang. Baik. Ditakdirkan pada hari ini Allah kata mati, semua mati hari kiamat. Berapa ramai yang akan masuk neraka? Berapa ramai? Ha? 80%. Orang Jawa tak tahu, saya kata saya tahu. 80% akan masuk neraka. Kenapa? Mereka syirik dan menduakan Allah. Orang yang syirik dan menduakan Allah tidak membawa surga. Ini janji Allah. Maknanya dia macam mana? Dia tak percaya pada Allah. Dia tak percaya Nabi Muhammad itu pesuruhnya. Kenapa 80%? Semua orang patut ada ilmu ni. Bukan ilmu pelik pun. Saya bagi diagram. 63% lain-lain agama selain daripada agama Islam. 16% orang tak ada agama. Tinggal 21% yang percaya pada Allah. Pasal apa 80? Ha, saya buang 1% tu nak sedap cakap sikit. Selain itu anggaran, eh? Maknanya 80% bukan beragama Islam. 20% beragama Islam. Yang 80% ini confirm mengikut kepercayaan kita, dia syirik dan menduakan Allah, dia tidak akan berbau syurga. Tinggal 20% lagi. Siapa yang 20% ini yang akan masuk syurga? Cepat. Siapa? Orang Islam, salam. Siapa? Ya? Ha, kita. Itulah jawapan dia. Peduli apa orang lain tu? Jawab saya lah. Jawab kita lah. Kita yang datang ke sini, di rumah Allah ini. Saya nak beritahunya, 80% dah tak masuk surga tanpa dihisab, tinggal 20% itu adalah kita. Dah makin senang kan? Baik.
Dalam 20% ini tuan-tuan dan perempuan, ada yang solat 5 waktu di masjid, ada yang solat berjemaah bersama isteri dan anak-anak, ada yang solat bersendirian, ada yang solat dan tak solat pun ada dalam 20% ini. Tuan-tuan buat keputusan nak yang mana? Tak ada orang marah pun, tak nak datang ke masjid, tak peduli pun, saya tak kisah. Sebab saya rasa saya nak pastikan orang yang saya sayang juga akan masuk surga tanpa dihisap. Anak-anak saya, anak lelaki saya tidak ada tempat solat melainkan dalam masjid. Berapa ramai ibu bapa yang takut nak kejut anak dia datang ke masjid untuk solat subuh berjemaah kerana takut dia mengantuk di sekolah. Siapa dia? Nah, ini penting ni. Kita yang buat keputusan, tuan-tuan semua dah buat keputusan nak masuk surga tanpa dihisap. Dan nak masuk surga dengan orang yang kita sayang. Jagalah orang perempuan tak payah. Tempat yang paling afdal untuk solat bagi wanita di mana puan? Rumah, salam. Bertahun-tahun kita pergi kuliah pun salah jawapan. Mana ni? Rumah. Semua orang jawab rumah. Salah. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Tempat yang paling afdal untuk wanita solat adalah dalam bilik tidur. Bilik tidur itu, kita duk fikir otak kita rumah. Bilik tidur itu merupakan juzuk yang lebih kecil dalam rumah. Itulah keistimewaan wanita. Engkau bangun saja daripada bilik tidur, ada bilik air dalam bilik tidur, ambil wuduk, cuci badan, boleh solat dulu. Faham tak maksud saya? Dari rumah itu besar. Tuan-tuan pergi duduk di hotel, ada rumah tak? Tak ada. Ada bilik tak? Ada. Orang perempuan solat dalam bilik hotel tu. Orang lelaki subuh, mana boleh pergi cari masjid. Biar sampai ke tahap itu kita nak. InsyaAllah kita boleh. Ada lah tuan-tuan, saya berhenti kat sini nak separuh dia boleh selat. Saya tak bohong. Tiga tahun tak nampak. Saya berhenti di slide nombor 13. Saya ada 24 slide. Tapi itu pun dah memadai lah untuk hari ini. Nanti lain kali jemput saya semula, 5 tahun lagi lah kot. Tetapi yang saya nak cerita ni, tuan-tuan dan perempuan, satu fasa lagi, macam mana cara nak masuk syurga tanpa dihisap? InsyaAllah. Dia ada cara dia. Dan cara itu praktikal. Ha, saya bukan bagi ceramah dalam konteks yang cerita pada syurga. Dan kita nak fikir macam mana cara nak masuk syurga tanpa dihisap dengan keadaan kita yang macam ini. Supaya kita faham sampai pergi ke hati bahawa aku nak masuk surga tanpa dihisap. Contoh, kalau ikut solat 5 waktu kan, macam-macam kategori. Dan Allah bagi keistimewaan satu dalam 1000 tadi. Orang yang betul-betul istimewa, orang yang istimewa ni macam mana? Jangan risau. Ustaz pun dia tak datang solat ke masjid. Berapa ramai yang macam itu? Orang yang profesor, saya bagi contoh, saya di Uni KL sekarang ni. Bila saya balik saja solat Zuhur, saya nak pergi solat lah. Berselesai dengan seorang profesor. Dia tanya, saya bro, nak ke mana bro? Eh, dah masuk waktu ni. Jom kita pergi solat. Masya Allah. Dia kata apa kat saya? Allah bro, solat kat bilik lagi okey. Bersih sikit. Mananya profesor dia tak faham. Solat berjemaah ni. Sebab itu, tengok kunci. Solat berjemaah 27 kali tanda yang hijau tu. Yang merah tu solat satu, 27, mana besar? Besar 27. Gila kan orang-orang pilih dalam satu, tak gila? Ha, kita kira begitu, tapi kenapa? Jangan pelik, sebab dia tak ada daripada jiwa dia. Eh, aku nak benda ni macam gini. Aku nak masuk syurga tanpa dihisap. Aku nak anak-anak aku pun begitu. Maka kalau kita faham begitu, kita pastikan anak kita ikut sama sekali dengan kita. Sekarang tengok kiri, kanan, belakang, depan, mana budak-budak kecil? Mana anak lelaki kita? Kita seorang, kita nak masuk syurga. Nah, ini yang kita bila kita fikir-fikirkan, oh, itulah saya memang anak-anak saya minta maaf lah, anak lelaki. Dulu saya sendiri pun, dulu anak saya lebih baik daripada saya, solat terawih, saya tak pergi. 27 rakaat, apa ni, 21, 23 rakaat, saya rasa kamu. Cakap, isteri saya ajak, ya pergi solat. Mak surau kita ni buat 8 je. Ha, buat pergi lah solat 8, saya nak solat sendiri kat rumah, saya nak solat 21. Ha, jawapan. Bini mana, tak fed up lah, tapi bini saya tak kagak. Dia minta doa dengan Allah, nak cerita dengan orang, tak mencetik dengan orang. Dia tak kata suami aku ni teruk, ini tak ada, dia cerita dengan Allah. Nah, jadi, proses itulah yang perlu kita fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ni lah, musim haji ni. Masuk saja bilik apa ni, Masjid Nabawi, Rasul apa ni, ada hadis kat situ. Dia kata, barang siapa yang solat dalam masjid tu, 1000 kali. Lebih baik daripada mana masjid.
Jadi tuan-tuan mesti haji tahun depan, jemput saya datang. Usung untuk haji, 2 jam bagi kat saya. Kita melihat kepada pandangan sisi. Orang datang umrah di Madinah, saya tanya, berapa lama datang ke Madinah? 3 hari. Kata orang umrah ni memang tak timil, kata. Lemah kata mati. Betul je, ah, ni bro, 29, 30, 31. Mana kira-kira betul-betul? Dia dah kira 29, 30, 31. Lepas tu dia, saya kata begitu, dia dah jadi was-was. Dia suruh kawan dia kira, 29, 30, 31. Jadi saya kata beginilah, saya kata bagi saya bagi cerita sikit, saya kata Rasulullah SAW, dia kata ada 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Disyariatkan, dituntut dan diperintah. Maksud itu disyariatkan apa? Solat di sini individu satu, berjemaah 27, tak serupa Masjid Negeri Syaram, sama saja, tak payah pergi Masjid Negeri Syaram tu, sama saja. Tapi kalau pergi ke Masjid Nabawi 1000 kali, pergi Masjidil Haram 100,000 kali, Palestin, Masjidil Aqsa 500 kali. Saya baca semua. 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ada dengar saya sebut Mekah? Tak ada. Ada dengar saya sebut Madinah? Tak ada. Ada dengar saya sebut Palestin? Tak ada. Saya duduk 3 tahun di Madinah, saya tahu buah-buah ni yang pergi umrah, pergi haji. Subuh dia pergi, dia balik. Zuhur dia pergi, dia balik. Asar dia pergi, dia balik. Maghrib dengan Isyak dia cantum sekali. Betul tak? 4 jam duduk dalam masjid. 20 jam duduk di mana? Di mana tuan-tuan 20 jam? Ha? Di hotel. Lagi mana? Shopping. Ini semua kaki melata orang. Kalau tanya itulah dia. Duduk di hotel, shopping. Tak boleh ke kita jawab dengan sopan sikit? Kalau orang tanya saya, 4 jam dalam masjid, 20 jam di mana? Di luar masjid. Ikut dia lah. Tetapi kenapa tuan-tuan jawab macam itu? Cuma itulah yang kita nampak. Tak boleh bohong punya. Baik, saya kata, kalaulah kita duduk dalam masjid itu 4 jam, bersamaan berapa jam di sini? Satu hari duduk 4 jam. Maknanya serupa duduk kat sini, 4,000 jam. Secara perbandingan, kita solat, 4 jam lah tu solat. Bermakna serupa kita solat 4,000 jam kat sini. 3 hari kat sana, berapa? 12,000 jam. Di sisi Rasulullah berapa hari? 12,000 bahagi 24. Cuba tuan-tuan kira, 12,000 bahagi 24. Cuba kira. Mana boleh kira? Kita tak pandai matematik semua. Mula nak ambil kalkulator. Sebab apa Allah dah kata, mu jangan hitung nikmat yang aku bagi, mu tak akan dapat hitung. Ini baru dalam Masjid Nabawi. Tapi saya tulis buku, saya tulis nota dari Madinah. Kisah saya di Madinah melihat orang umrah dan haji. 12,000 bahagi 24, 500 hari. Ya Allah, Allah bagi nikmat 500 hari. Dalam ramai-ramai yang pergi umrah dan haji, dia kata, gila, aku datang sini nak buat amal ibadah. Kenapa aku akan duduk dalam masjid 4 jam je? Bukan kena masak pun, bukan kena kerja pun. Tak sama orang yang berfikir dengan yang tidak berfikir. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sebab itu Allah kata satu dalam 1,000 je. Ada orang cerdik, seorang dia kata, aku duduk 12 jam 1 saat. Baru betul. Tolaklah 1 saat, 12 jam, kali dengan 1,000, 12,000, kali 3 hari, 36,000. Bahagi 12, berapa hari sebenarnya kita duduk di sisi Allah. 36,000 bagi 12, 1,500 hari. Sebab itu tuan-tuan, daripada kota warisan yang sama, naik ke batu bang yang sama, package yang sama, duduk di hotel yang sama, ada orang yang duduk 500 hari, ada orang duduk 1,500 hari. Habis? Puak-puak yang pergi balik, yang puak-puak ni lah balik tak boleh datang semua waktu di masjid. Sebab dia tak faham. Oh, banyak kena nak cerita kat ni, topik yang saya seronok juga ni. Sebab itu bila saya bagi percuma je, orang nak pergi haji umrah saya masuk dalam Facebook saya, siapa yang nak pergi nak dapat ilmu secara pandangan sisi, jemput datang rumah saya. Dekat surau saya bawah tu saya buat, saya kata. Ada orang datang, jauh datang pada. Sebab nak dapatkan benda-benda macam ini yang tidak difikirkan oleh ramai orang. Allah bagi kepada saya itu kerana Allah tahu dah siapa, sebab saya bersungguh saya. Saya kesian. Duduk di Madinah tu hari-hari duduk cari orang. Siapa duduk termenung dalam Masjid Nabawi, saya akan pergi. Serupa lah saya cakap semalam macam itu. Ha, itu yang individu. Yang sebelah malam pula dengan jemaah yang dijemput secara ikut kumpulan-kumpulan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dengan syaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad.
Allah wadahu la syarikalah Muhammad wa'abihu wa rasulullah tawajahai syusyidah fa'innaka mansurah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon keampunan daripadamu. Ya Allah, sungguh banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, sama ada yang kami sedar ataupun yang kami tidak sedar. Dosa-dosa penglihatan, dosa-dosa pendengaran, dosa-dosa tutur kata kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa lintasan hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami pernah berlaku syirik, pernah menduakanmu, ya Allah, keampunkanlah kami, ya Allah. Sungguh, kami tidak pernah berniat begitu, ya Allah, jika ia berlaku kerana kebodohan dan kejahilan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa kedua orang buah kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami, kuatkanlah semangat kami, pemudahkanlah pengajian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, ya Allah, surga yang paling istimewa, ya Allah, dan masukkanlah kami tanpa dihisab, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu, karena Engkaulah yang telah menciptakan kami, Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha pengasih, dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan, ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, amin, amin, rabbana, astaghfirullah.